Oke teman-teman, ketemu lagi di channel kami, channel Lasindo Pardosi. Kali ini kita mereview aja. Kami mengerjakan pagar minimalis. Ini dia seperti ini lupisnya. Ya. Ini dia lupisnya, guys. Terima kasih Anda sudah mengklik video ini. Ayo guys, sekarang jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Dukung terus Lasindo Pardosi supaya terus dapat memberikan informasi seputar bengkel las bagi semua orang ya guys. Klik subscribe tuh gratis, nggak bayar. Tapi dengan klik subscribe, kamu baru saja mensupport channel Lasindo Pardosi supaya terus berkembang di dunia YouTube guys. Jangan lupa di share ya, supaya teman-teman Anda tahu apa yang kalian tahu. Ini lupisnya ini, ya sebagian di daerah saya, sebagian ya di daerah saya dan di daerah yang lain juga, lupis ini nih ada yang menjual dan ada yang tidak ya, tidak menjual. Seperti di daerah saya itu tidak ada menjual ya, tidak ada menjual, jadi saya buat aja seperti ini ya. Kalau dijual biasanya ada juga di sini dia pakai holo ya, ada juga di sini dia pakai holo, tapi lain cara kita yang ini, dia pakai plat aja semuanya. Oke, okay. Ini proses finishing seperti itu. Ini proses finishing ya guys. Ya, ini platnya disambung nggak muat dia. Ini platnya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4. Ini finishing, dia finishing nih. Ngerjainnya harus rapi bang katanya. Seperti ini. Nah, ini mulus ya, rata. Ya, tidak ada gelombang-gelombang. Yang itu udah siap kita tempelkan. Kok udah siap? Ini, yang ini udah siap kita tempelkan ya. Ya, seperti ini dia pengerjaannya guys. Ini saya buat sendiri. Ya, itu dia guys. Ini udah didempul, ini belum. Ini barusan gitu. Barusan dibuatin gitu guys. Ini dia. Oh ya, bagi kamu mungkin ada yang penasaran berapa jaraknya ini. Ya, jarak dari jari-jarinya. Jari-jarinya ini berjarak ya, lebih kurang 6,9. Oke. Okay. 6,9. Ini gara-gara meter apa dia jadi 7 kelihatannya, guys. Ya, jadi 7. Jadi cara pembagiannya ini, lain kali kita buat kontennya ya, cara membagi jari-jarinya dan cara bagaimana supaya lupisnya dapat dipas di jari-jarinya 7 juga gitu guys ya. Jadi di sini ini kami buat model handlenya seperti ini ya guys, minimalis ya. Ini model handlenya minimalis, ini pakai holo 22 dan holo 33. Ini holo 22, ini holo 33 guys. Oke, okay. Ini kami biasanya menggunakan finishing pakai ini, pakai mesin amplas. Nah, ini dia finishing, dia finishingnya digituin guys. Itu cerita kita hari ini. Kalau mungkin Anda mau mesan, bisa. Harga pesanannya kalau seperti ini, karena ini ya galvanis ya, ini galvanis pakai holo 4x8 holonya ya, besar holonya 4x8, itu berkisar di harga 800 1 meternya. Ini pakai pelat. Nanti di sini masih ada lagi aksesorisnya di situ masih ada lagi, banyak lagi aksesorisnya, banyak lagi, palingnya ada berapa lah ya, namanya apa itu namanya itu, itulah guys yang bulat-bulat itu, yang dibelah dua tuh. Ah betul, kamu mangkok, kamu bilang kan. Kok mangkok, batok. Bang, kalau di daerah saya katanya batok dia guys ya, kalau di daerah saya namanya batok. Seperti ini dia rupanya ya teman-teman, seperti ini ya.
Ini namanya batok. Mungkin di daerah kamu banyak yang jual ya. Batoknya ini berukuran 1 inci teman-teman. Mungkin ya kalau digandeng bisa jadi bulat dia ya. Seperti bola. Mana dia nih? Seperti bola. Nah, kalau digabung dia seperti bola, cuman nggak bola-bola kali lah ya. Seperti ini dia guys. Mungkin ada yang nanya seperti apa, seperti ini. Nanti ini kita tempelkan di sini. Nanti kita tempelkan di situ. Baru kita cat warna kuning emas. Seperti ini, baru seperti ini. Ada berapa gitu? Ini tekuknya seperti video yang di atas ya, 8 cm sudah saya buatkan. Ini permintaan beliau. Ini rel atasnya seperti ini. Kami kasih siku saja. Seperti ini siku 50 ya. Siku 50, tebalnya 3 mili. Kalau kamu nggak percaya nanti kamu bilang saya bohong. Nih siku 50 ha. Nah, oke. Siku 50. Ini nanti kamu bilang saya bohong pula lagi ini. Ini holo, ini 8 ya. 8 cm. Ini 4 cm guys. Ini ya. Mana nih? Mana nih 4 cm ya? Jadi 4 kali 8. Kalau isi dalamnya dia 22. Oke. Galvanis punya. Jadi begini proses finishing kami. Ini di amplas. Cara mengamplasnya seperti apa ya? Bolehlah pakai ini aja, pakai mesin ini amplasnya. Saya buatkan, saya mainkan sekali ya guys. Seperti ini, sekalian saya megang kamera. Seperti itu, cuman ini keburu ini udah sedikit lumayan termakan, jadi dia nggak makan kali seperti ini dia guys. Cuman ini harus lebih dimuluskan lagi ya, seperti yang ini nih, dimuluskan lagi. Ini sekali lagi nanti didempul lagi, diamplas lagi ya, pakai amplas ukuran apa ya, 240 ya apa 360, lupa saya. Itu dia. Kalau ini tangan-tangannya seperti ini, mungkin kamu sudah pada tahu ataupun belum, komen aja di bawah. Nanti kalau perlu dibuatkan videonya, kita buatkan videonya ya guys. Kalau nggak perlu ya nggak apa-apa, nggak usah ya. Kamu sekedar tahu, ini cuma sekedar review aja ya guys. Ini lupis 3 namanya, lupis 3 gandeng, gandeng potong. Jadi kalau kamu mengerjakan pagar seperti ini nih, harganya itu bervariasi ya. Ya kenapa tadi 800.000 1 meter? Karena besinya seperti ini ya. Seperti ini besinya, kualitas kerjaan harus rapi. Ada juga kok harganya yang 600.000. Bahkan ada juga mungkin yang lain 50.000 1 meter, guys. What? Tengok besinya juga ada. Ada 50.000 per meter. Pakai besi apa ya? Ya kamu aja yang jawab sendiri, pakai besi apa? Kalau ini asli besi. Nanti dia. Iyalah, mungkin karet besi ini. Gimana sih ini ya? Ya? Seperti ini keadaan. Ya sekarang ini apa ya? Lagi dibilang
job, apalagi nih ya, lagi sepi guys gitu. Sepi, kita mengerjakan seadanya aja. Temen video penilai kerja kami hari ini, yang bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, komen, dan subscribe teman-teman, supaya channel kita berkembang dan memberikan informasi yang bermanfaat lagi. Ini kita lagi review pagarnya aja. Oke ya, sampai di sini dulu video kita hari ini dulu guys. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.